wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Alhamdulillah, saya dan rakan-rakan dapat menghasilkan buku cerita Korea kami. Selama hampir 3 tahun saya di Korea, macam-macam yang saya temui itu saya rasa patut dikongsikan dengan para pembaca di Malaysia. Kerana ramai orang tanya pada saya, apa yang ada di Korea? Apa yang menariknya tentang Korea? Jadi, dengan sedikit pengalaman kami itu, kami kongsikan dan kami bukukan dalam buku cerita Korea kami. Dan satu peristiwa yang amat menarik untuk saya kongsikan dengan pembaca, di Korea, ketika saya melihat sungai-sungai dia yang sangat bersih, sangat cantik, kemudian saya berjalan di pasar-pasar, menemui orang-orang tuanya yang umur 80, 90, 100 masih gigih mencari rezeki sendiri. Kemudian saya melihat sibuknya subway di dalam Seoul. Boleh saya katakan hal-hal ini telah diceritakan oleh Allah SWT dalam Quran. Allah banyak cerita tentang sungai-sungai dalam syurga. Jadi bila saya melihat sungai Han di Seoul di waktu malam, saya cuba mengaitkan dengan ayat Quran. Oh, beginikah gambaran sungai yang cantik, yang indah, yang mana sungai yang indah itu tak rapat kita nak temui di Malaysia. Begitu juga dengan subway, boleh kita kaitkan dengan soal masa. Wal'as, Allah suruh kita jaga demi masa. Tetapi di Korea bila saya lihat cara orang Korea bekerja pantas, cepat, dan subway-nya yang menepati masa, saya boleh kaitkan dengan ayat Quran. Jadi hal-hal inilah yang menyebabkan secara tidak langsung keimanan kita juga bertambah. Jadi jangan lupa dapatkan buku cerita Korea kami, insyaAllah. Saya sering ditanya, bilakah waktu yang paling sesuai untuk kita melawat ke Korea Selatan? Sebenarnya, tak ada waktu yang khusus kerana Allah memberi Korea Selatan adalah sebuah negara yang mengalami iklim 4 musim. Jadi, kalau kita pergi waktu mana pun memang sangat sesuai mengikut citarasa kita lah. Contohnya, kalau musim panas, kita akan lebih berpeluang untuk berjalan kerana banyak tempat-tempat yang dibuka ketika itu. Dan waktu berjalan pun panjang sebab musim panas tu siangnya lebih panjang daripada waktu malam. Tapi kalau anda berminat untuk bermain salji, tentulah musim sejuk adalah musim yang paling sesuai kerana kita dapat meluncur, dapat merasa sejuknya salji tu. Tapi kalau anda juga seorang yang cintakan keindahan alam, saya rasa waktu yang paling sesuai ialah pada musim bunga. Begitu juga pada musim duruh, kita akan dapat melihat perubahan daun-daun yang amat ketara. Jadi sebenarnya Korea Selatan ni lebih daripada kisah K-pop, kimchi ataupun drama-drama Korea. Sebenarnya ia banyak kebaikan dan banyak pengalaman yang kita akan alami lah sepanjang kita berkunjung ke sana. Dan saya juga suka mengajak pembaca di luar sana lah untuk memiliki lah buku cerita-cerita Korea kami. Adalah kisah-kisah benar yang dialami oleh kami ketika berkunjung, bekerja, belajar dan sebagainya. Dan ia adalah sebuah negara yang moden, maju tapi masih mengekalkan ciri-ciri tradisionalnya, masih memelihara kesan-kesan sejarah sehingga akhirnya menjadi tarikan pelancong yang bukan saja untuk orang di luar negara tapi juga untuk rakyat Korea sendiri. Akhir kata, saya amat menggalakkan tuan-puan di luar sana untuk bakal-bakal pembaca buku ini untuk mendapatkan buku ini segera kerana banyak panduan-panduan yang tidak dapat kita dapat daripada brosur-brosur ataupun daripada risalah-risalah pelancongan. Kerana ini adalah merupakan cerita-cerita kami, apa yang kami alami, apa yang kami rasai dan apa yang kami ingin tuan-puan bakal pembaca untuk sama-sama mengharungi. Assalamualaikum. Saya Muhammad Nur Hanafi bin Sharif ataupun nama pena saya Hanafi Sharif. Saya merupakan penulis buku ini. Antara penulis buku ini iaitu cerita Korea kami. Alhamdulillah saya diberi peluang untuk berada di Korea selama 5 tahun sebelum ini untuk menyambung pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda. Dan buku ini adalah satu medium untuk saya menceritakan beberapa pengalaman menarik saya di sana. Antaranya, kebanyakan cerita yang saya tulis di sini adalah berkaitan dengan sukan kerana saya merupakan peminat bola sepak. Dan juga pada tahun akhir saya di sana, saya merupakan pemegang season ticket untuk FC Seoul.
Jadi saya ada menyelitkan cerita bagaimana budaya penyokong Exisol di sana. Di samping menceritakan tentang kebaikan ataupun budaya profesional penyokong pasukan bola sepak Korea di sana, saya juga ada menyelitkan sedikit kritikan tentang mutu pengadilan di Korea. Antaranya, boleh saya katakan contoh yang jelas pada tahun 2002 dahulu, di mana pada waktu itu pengadil di Korea Selatan dinampak terlalu berat sebelah dengan pasukan lawan. Jadi itu antara satu pro and contra sukan-sukan di Korea Selatan. Di samping itu juga, ada juga cerita yang saya selitkan mengenai suasana bulan Ramadan di sana. Kerana sepanjang 5 tahun saya berada di sana, saya memang tak pernah terlepas daripada berbuka puasa dan juga berterawih di Masjid Itaewon. Setiap tahun saya tak pernah miss. Anda bolehlah mendapatkan buku ni untuk mendapat perkongsian pengalaman daripada saya dan juga penulis-penulis lain. Ichigo Bushimyon, Bandeshi Chou Hashikoyo.